izin ke itu boleh enggak? Ke rumah barunya. Belum jadi, A. Enggak apa-apa. Belum, masih kosong, A. Belum. Asal Tama tuh udah masuk. Belum, A, belum jadi. Raffi udah ngebolehin? Iya, A, belum, A, belum, nanti belum. Boleh gak? Bukan, aku belum bikin kontennya, A. Asal Tama tuh udah? Itu kan sekarang belum rapi, ini belum, ini udah mulai. Udah rapi? Udah agak rapi. Berarti gue. Nanti aku akan undang kalau udah jadi. Gue keluarinnya nanti pas udah tayang. Oke. Okay. Oh gitu ya. Oke, okay, baby. Keluarin dulu ya. Ya enggak. Beneran. Oke. Okay? Keluarin dulu. Jangan dikeluarin udah, dulu. Beneran. Ini. Gue enggak akan keluarin. Pokoknya hari ini gue keluarinnya edisi ulang tahun. Hmm. Keluarin edisi rumahnya, nunggu Rans keluar dulu lah. Yeah. Orang yang punya lu. Iya. Yeah. Ya kan boleh. Yeah. Tapi di satu rumah jangan itu satu orang aja yang masuk ya. Iya, satu orang doang ya. Tidak boleh dua. Tapi beneran ini tuh senti per senti mikirin. Bukan gini loh. Jadi tuh kalau itu kan aku tuh baru mengerti ternyata betapa sulitnya dan betapa rempongnya finishing. Finishing, betul. Kalau iya kan? Fondasi naik batak itu mah cepet, iya. Betapa ribetnya ngisi barang apa segala macam kayak gitu-gitu. Ngerti enggak sih, A? Selama ini tuh tidak menyadari bahwa itu tuh hal yang penting. Jadi selama ini tuh kan di sini emang udah jadi. Ya maksudnya ini tuh kan banyak yang udah dibenerin-benerin, tapi misalnya ada yang syuting, misalnya ada yang apa atau ada kru atau ada karyawan gitu, misalnya naikin barang atau apa gitu ke barat dikit, ah yaudahlah nggak apa-apa gitu, ngebayang. Iya, ya, di sana lu mikirin detail aja, jadi sayangnya. Iya, banget nungguin finishingnya tuh sampai beres, boleh dikit diulangin lagi gitu. Jadi tuh ngebayangin. Bukannya mau seusin, tapi kan kita kan menjaga. Iya, gitu. Menjaga, menghargai kerja keras kita, menjaga apa yang kita bikin, iya, juga. Iya, betul. Maka aku karena ngerasa di sini aku tuh kurang menjaga. Oke. Ini mah udah milik umum banget ya. Lihat gue aja masuk ke kamar pribadi aja. Kalau ngeliat di bawah tuh, maksudnya ininya tuh ya ada yang bocel-bocel gitu. Aku nggak terlalu memperhatikan. Oke. Okay. Akhirnya di sini aku belajar kayaknya aku harus lebih bersyukur dengan cara lebih menjaga gitu. Nah, di seluruh ruangan yang ada di rumah baru itu yang paling favorit ruang apa? Dapur, kamar. Dapurnya kompornya 2M. Itu terus, kan konon, ah. Konon. Lantainya katanya ada lantai warna pink. Tembok. Tapi batu. Iya, batu pink. Pink. Kamar nemu mandi, di kamar mandi. Nemu dari mana sih? Itu kan udah ada interiornya. Lu mempercayakan ke interior itu? Ya tapi kan aku milih juga, jadi misalnya ada opsi ini, nanti ininya kayak gitu, jadi aku pilih-pilih. Total berapa miliar? Berapa ya? Mungkin setengah lah. Setengah apa? Setengah M. Peres lu, setengah M, peres. Gak mungkin, emang gue gak tahu harga. Lu kayak gue kok, kayak istri gue gini, binatang ini berapa? 100 ribu, semua 100 ribu. Setengah M, gak mungkin gigi, nah kita stafin. Berapa sih? Setengah M. 500 juta ya? 500 juta, 500 miliar. 400 jutaan lah paling, gak sampai 500 juta. Itu apa seluruh rumah? Iya. Gak nyampe 500 juta? Iya. Mana desain interior lu sini gue pake 500 juta seperti itu? Itu kan jasa kan? Jasa. Jasanya. Enggak sih, maksudnya itu ya gitulah. Pokoknya ya, Allah maksudnya kita mencari yang kita suka ya. Dan yang juga di kantong juga ya Allah. Iya, cocok gitu, lah gitu. Cocok. Kan kalau itu mewah enggak mewah, mahal enggak mahal itu adalah relatif sesuai dengan kemampuan. Ya. Alhamdulillah mampu. Iya, alhamdulillah. Ya. Ih, seru banget. Boleh enggak aku ke sana? Boleh ya, aku tayanginnya setelah Rans tayang. Iya, kalau udah itu ya, Hastria. Iyalah. Beneran boleh? Boleh, A. Oke, spesial. Penghakim yang boleh. Spesial untuk The Hakim, sih hanya gue yang boleh, mana kita Sabina. Jadi makanya boleh nanti yang lain. Boleh. Jangan bilang hanya anak aku di tahu. Iya. Ya, maksudnya yang pertama. Ulang. Oke, hanya The Hakims yang pertama dibolehkan masuk ke gigi yang pertama. Alsat udah, tapi itu belum rampung. Kemarin soalnya yang Alsat tuh kemarin belum dirapihin, belum digosok. Sekarang udah rapi banget. Aku juga malah belum ke sana. Enggak apa-apa, istri kedua dulu. Enggak apa-apa.
apa-apa. Jadi gue rapi itu. Tolong ya sebagai mandor dicekin dulu ya. Biar gue jadi mandor. Kalau ada yang bocel. Oke oke oke. Ntar kita lihat. Ih seru banget. Pokoknya setelah Alset kan karena saudaraan ya sama Raffi ya diizinkan. Iya. Kemarin dia memang lagi main kesini. Nah sekarang aku ya. Tapi yang belum lihat di Rans nonton Rans. Oke oke. Oke. Terima kasih ya. Jin ya Pi. Raffi. Tolong dicekin ya ya. Oke siap kita jadi mandor. Bocel-bocel ya. Siap kita jadi mandor. Hai guys, kita akan segera masuk rumah mewahnya Raffi dan Gigi. Wah Pak, kita kesana yuk. Yuk, kita dapat telepon lagi Jela. Gue ikut YouTube lu gak apa-apa dah sebulan bayar gopek. Boleh. Oke guys, kita akan masuk. Ini dia. Kita diizini loh. Diizinin. Nih biasanya kalau banyak orang ini harus diplastikin. Nih. Diplastikin. Nah, karena kemarin belum rampung banget. Ini kayaknya ruang tamu, kayaknya ruang-ruang tamu proyek biasa gitu. Punten ya, Pak. Punten ya, Pak. Wow. Oke, okay. Guys, wow. Ada liftnya. Nih, lift. Kita disambut dengan lift. Lift? Udah pernah naik lift belum? Ya Allah. Lu norak. Lihat. Liftnya transparan. Tuh. Ini marmer, Marmer. Kemarin ini disarapin sama kerdus. Jadi ini finishingnya tuh udah selesai. Jadi itu lagi pembersihan. Awas hati-hati. Pembersihan secara detail juga. Oke. Okay. Lama banget ya liftnya. Moldingnya ini papan ya, bukannya tembok. Cuma 4 ya. 4 apa bang? 4 di paling atas sama yang tinggi. Oke. Okay. Kita ke lantai 2 kan? Lantai berapa? Kita di lantai 2 ini. Oke, okay. Ini lantai 2 ini. Oh, ini sebutnya lantai 2. Iya, lantai 2 ini. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Siap ya. Masih oke okay lah, masih oke. Okay. Lantai 2 ke lantai 3 tuh guys itu. Tahu enggak sih ini kalau udah debu-debuan susah ngelapinnya nih. Kata siapa? Kayak gitu-gitu. Kata gua barusan sensen. Lihat, ih udah jadi. Kok dilewatin lantai ini? Iya. Lantai 4. Tuh. Jangan pada larian, net. Lihat pada larian. Lagiin kelaguan ya ngerjain. Kemarin kan belum semuanya gue. Ternyata apa yang pertama? Dia belum semuanya. Tapi belum semuanya. Belum semua dan belum selesai semua. Ini kok masih ada tangga gini ya? Ini gue nggak tahu nih tangganya buat apa nih. Kayak kejemuran di rumah. Oh, yang Rafata protes kenapa nggak pakai lift? Kenapa pakai tangga? Biar ini aja. Biar dia olahraga. Oke, kita lihat ke sini. Oh my god. Ini di Pasar Kenari gue tahu harganya 3,5 juta. Lebih kali, Po. Ayo udah belanjanya sama gue dah. Masuk ke kamar, ini langsung walking closet. Iya. Ininya beda. Oh iya, guys. Ini apa namanya parketnya? Parketnya itu biasanya kan lurus-lurus ya. Lurus kotak-kotak. Ini sekarang tuh gitu-gitu tuh. Iya. Kayak pasang puzzle, guys. Tuh. Ini ya. Diimpor langsung dari Italia. Ini diimpor langsung dari Italia. Ini gue tanya ini naik pesawat juga ada tiketnya dia. Ya iya. Ini harganya ya. Kok tahu banget Mbak dari mana? Saya dari sini ya, Redaktornya. Sebut-sebutin ya. Iya udah dari belakang enggak apa-apa. Ya. Nah, ini diimpor langsung dari Italia. Ya. Ini enggak boleh ada lecet sama sekali ya karena ini detail-detail banget. Oke, okay. Ini sih mirip dengan yang ada di itu ya, di rumah yang sekarang ya, ada ruangan seperti ini. Ini buat gantungan. Buka pintu, ada lampu. Nah. Oh my god. Ini buat ya, jadi gantung baju, setengah gini gantung, pilih kalau udah gitu, dikitin lagi tuh. Berarti gue bisa, rayanya bisa ngelayutan sini. Rayanca. Karena Rayanca suka banget olahraga ya. Oke, ini walking closet. Nah, ini dari sini bisa kelihatan. Tuh, lihat kemarin luar. Orang kaya mau begini nggak ngejeblak. Kalau kita, bluk. Bunyi bluk. Sik, gitu ya. Iya. Lu itu tak. Ini belum dibuka apaan ini? Ini apaan ini? Itu dari sini, Mbak. Lihat dong, ada bacaannya ini. Barhal. Lu ngerti Barhal? Nggak ngerti. Ini sih kita masuk ke kamar pribadi.
Raffi dan Gigi. Masuk, udah ada kaca. Ini ruang napi, gue belum tahu nih. Gue belum pernah kesini. Ini belum nih gue. Yang kamar utama. Oh ini, astagfirullah. Oh my god, ini lihat ininya, batunya. Ruangan utama, ruang kamar. Ini batu apa? Batu marmer, ginjal. Tapi usus juga. Batu ginjal bukan kan? Batu ginjal. Wow. Oh okay. My god. Jadi kamarnya nanti ada di sini. Di sini akan ada meja rias. Dan dari sini juga bisa kelihatan tamu yang datang dan lain-lain gitu. Nggak mungkin kan kaca udah bagus ini pakai krek? Nggak mungkin kan? Eh ini berarti ini dari bambu, norak banget. Ini nggak akan pakai tirai. Pakai kertain. Akan pakai kertain. Kertainnya belum dipasang. Oke. Okay. Oh yang ini, kita yang pakai remote. Iya, pakai remote. Tuh. Oh, dari jauh sih. Oke, okay, ini. Berarti bisa pakai aplikasi. Iya. Ini jalurnya sudah ada, iya. Nanti akan ada kertainnya, ada gordeng. Jendela aja pakai aplikasi. Ini itunya ya, bekas itunya ya? Oh, bukan, ini nanti meja island buat di tengah. Kan tadi ada lemari kanan kiri, masih ada islandnya itu belum dipasang. Oke. Wow, ini semuanya dari luar rata-rata. Masih ada bahan-bahan yang gak kepake gak buat di rumah saya? Oh, rumah lu juga perlu. Makan blauk lu. Ini meja apa ya, buat apa ya? Ini buat kayak meja buat furniture aja sih, tapi dia dari marmer asli. Iya. Nah, sisa-sisa marmer kemana? Gue mau tempelin ke kamar mandi gue. Sama, udah ditempel di rumah saya. Banget lu. Lu udah duluan. Ini kok gak, Mbak, ini kok gak ada sambungan? Ada ring dikit. Ada di lekukannya. Di lekukannya ya? Udah di Anna Tensen. Oh iya, di dalam ada. Hah? Anna Tensen apa? Anna Tensen apa sih? Apa yang rambut? Extension. Extension. Oke, ini kamar pribadi dan di sini kok ada CCTV? Iya, CCTV. Lantar kok Ewita kayak gitu masih. Gimana? Semua kamar sini ada CCTV-nya. CCTV yang untuk di area kamar itu cuma bisa diakses sama Mbak Gigi dan Pak Raffi aja. Oh. Yang lainnya nggak bisa, jadi kayak security di layar yang lain. Ya takutnya ntar security nonton bareng, nobar. Iya, gimana? Iya. Di kamar ada CCTV kadang-kadang. Oh iya, karena takut ada apa-apa. Misal ada orang jahat masuk, atau kok di kamar anak tuh takut ada apa-apa, lihat anaknya, ya gitu ya. Oke. Okay. Ini sampai sono. Ini ngapa separuh-separuh enggak nyampe sono gue tanya. Kan ngejeblak TV, enggak ding. Nih, separuh. Kenapa? Kurang bahan. Nanti di sini mau di kalau kurang bahan beli tanah abang. Ini buat apa ini? Itu nanti ada patung di atasnya. Patung apa? Gunanya apa di belakang pintu gini enggak kelihatan? Patung di pondok ini, patung Inul. Ingat nih. Oh iya. Pindah ke sini. Itu pernah lihat patung Inul? Nah, dipindah ke sini. Iya. Masalahnya buka pintu ini enggak kelihatan Sri patung. Kan lagi duduk tidur. Tidur baru kelihatan. Kali no di Ciliwung. Kita nanti pokoknya kalau sudah jadinya banget ketahuan ini akan patung akan apa sih? Apa? Patung apa? Dia kayak patung-patung Eropa punya. Oh. Mbak, ini kan udah diginiin. Pakai karpet kantor lagi enggak? Ada beberapa yang pakai ada enggak? Oke. Oh my god, ada marmer warna pink. Marmer warna pink. Ini Gigi banget. Ini Nagita Slavina banget. Oh my god. Juga kamar mandinya. Enggak, gue mah enggak ngerti konsep orang kaya ya. Kamar mandi, jendelanya melompong begini. Nanti ada roll ada roll bed-nya. Sepatu roda kali roll bed. Akan ada apa namanya? Blind. Jadi buat itu buat jendela itu yang tadi gue bilang pakai remote. Nih. Jadi di sini nanti mereka akan jacuzzi. Awas, ini MM-an, ini MM-an, awas lu. Jacuzzi gini. Komplak repot. Oke, okay. Tapi gue yakin ini jacuzzian atau mandi sini juga jarang-jarang pasti. Iya. Yang suka sama Gigi. Oh, apa? Karena biasanya orang-orang kok punya bathtub gini tuh enggak pernah dipakai. Oh. Otomatis apa? Jadinya kalau ada orang di depannya, oh tapi belum itu? Oh belum dituin? Ini nanti akan otomatis buka sendiri.
terus cebokin sendiri, ada nyebokin gitu. Iya, jadi masih gitu, nyebokin lagi. Ini canggih loh. Jadi ya, pas gitu pas udah selesai, titit gitu. Iya, iya, ini. Ada tangan keluar gitu. Ini, iya, cebokin gitu. Goib dong. Nih, kamar mandinya dulu nih. Sawarnya guys. Ini sawarnya kayaknya oke juga nih. Tuh sawarnya tuh. Sawarnya. Ini kalau udah enggak kepake bisa dikiloin, ah. Ini juga pink juga nih. Enggak. Awas. Berarti di sini harus pakai ini, Mbak. Beli kagak ganti iya lu yang ada lu. Berarti di sini harus ada yang itunya tuh. Iya. Nahannya ya. Mbak, tolong diganjel lu pakai batu bata kayak apa kayak di sini. Oh. Di sini. Biar enggak lagi ngejeblak di sana. Sayang. Beli kagak ganti iya ada lu. Ini nih. Set. Tuh. Yang ngejeblak, Po. Sini, Po. Kalau di itu kan ngejeblak nih. Nah. Set, ya ya. Set. Jatuhnya kayak ada goib di dalam. Jedak-jedak gak gitu, iya. Bu? Iya, enggak itu gak bisa, awas. Eh, sabarin. Oh ini enggak bisa. Ini juga, tuh, guys. Tuh, gitu. Beda ya, beda, emang kayak kita. Itu kita, lu aja kali. Sabar. Bagus. Guys, gue takut anak gue lihat. Ini bagus banget, sumpah. Ini kamar anak-anak impian. Anak-anak pasti suka dengan kamar ini, keren banget.